membaca Al-Quran telah menjadi kebiasaan bahkan tradisi umat Islam. Membaca Al-Quran sebagaimana pengertian secara bahasa berasal dari akar kata qara'ah, yaqra'u, Quranan merupakan bacaan yang berisi kalam-kalam Allah dalam bentuk bacaan dan terdiri dari 30 juz, 114 surah atau 6236 ayat menurut riwayat Hafs. Sedangkan secara terminologi atau istilah, Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang tiada tandingannya, diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam penutup para nabi dan rasul dengan perantaraan malaikat Jibril alaihissalam, ditulis pada mushaf-mushaf kemudian disampaikan kepada kita secara mutawatir. Kebaikan serta keutamaan membaca Al-Quran tersebut biasa dilakukan di masjid, musala, tempat pengajian termasuk di rumah masing-masing. Terlebih mampu